Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat titik balik Selamat kembali bertemu Pada edisi kali ini uh, Edisi yang akan membahas Persoalan ekonomi Kalau tidak ada Halangan Kamis 9, 9 Maret 2023 Pemegang saham PT Bank Aceh Syariah Khususnya pemegang saham pengendali yaitu pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Kota akan melakukan rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2023. Agendanya jelas meminta pertanggungjawaban dari dewan komisaris maupun direksi Bank Aceh Syariah periode sebelumnya dan memilih Dewan Komisaris serta direksi untuk empat uh, tahun berikutnya ini menjadi menarik, ya, untuk dibahas setelah sempat heboh di dunia maya, khususnya media cyber atau online, terkait uh, perjalanan atau kasak kusuk. Siapa yang akan mengisi kursi direktur utama Bank Aceh Syariah? tapi akhirnya kasak kusuk itu sampai juga ke titik tujuan. Kamis eh, 9 Maret 2023, seluruh pemegang saham Bank Plat Merah ini yang terdiri dari pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Kota berkumpul di Anjung Munmata Pendopo Gubernur Aceh di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan agenda melaksanakan rapat umum pemegang saham sebagaimana yang Uh, saya katakan tadi, rapat umum pemegang saham ini memang agak sedikit dinamis dibandingkan dengan uh, peristiwa atau kegiatan serupa pada periode atau tahun-tahun sebelumnya. Sumber uh, kami di jajaran internal Bank Aceh mengungkap bisa jadi agenda yang saya sebutkan tadi, pemilihan. Komisaris utama dan komisaris, serta direktur utama dan uh, direksi akan bergeser sesuai keinginan dari pemegang saham. Apakah uh, rapat umum pemegang saham uh, akan memilih secara keseluruhan komisaris utama dan dewan komisaris lainnya, direktur utama dan direksi lainnya, atau hanya fokus pada pergantian direktur utama saja? Uh, semua ini memang sangat tergantung dari uh, pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Aceh sebagai pemegang saham pengendali serta para uh, bupati dan wali kota di 23 kabupaten di uh, Aceh. Kenapa saya sebutkan tadi RUPS LB kali ini sangat dinamis ya? Sebab uh, sadar atau tidak, ada keikutsertaan media pers, khususnya media cyber, yang uh, dalam istilah saya ikut-ikutan nimbrung untuk membangun opini dengan masalah yang sangat remeh-temeh atau yang lazim terjadi dalam dinamika dunia perbankan. Uh, misalnya mereka mengkuliti habis persoalan kredit singkong di Bank Aceh Cabang Tamiang yang saat ini dipimpin oleh Muhammad Shah. Muhammad Shah sendiri adalah satu-satunya uh, calon direktur utama yang dinyatakan lulus kepatutan atau fit and proper test uh, oleh otoritas jasa uh, keuangan atau OJK. Sebelumnya, tim panitia rekrutmen yang dibentuk oleh uh, Pemegang saham pengendali melalui dewan komisaris merekrut sejumlah nama sebagai calon direktur Bank Aceh, tapi kemudian hanya dua nama yang dikirim ke OJK di Jakarta, yaitu Nana Herdiana dan Muhammad Sah. Menjadi lebih menarik karena memang dibandingkan. Uh, Periode-periode sebelumnya, pemilihan direktur Bank Aceh kali ini juga tidak terlepas atau terindikasi adanya pertarungan kekuatan primordial atau kedaerahan, misalnya antara kubu Aceh Besar versus kubu dari uh, Pantai Barat Selatan atau Barcelona. Ini dimulai, atau ini mulai terjadi, dan terlihat sejak gagalnya uh, Budi Kafrawi. Menjadi salah satu direksi pada periode sebelumnya karena konon kabarnya uh, Gubernur Aceh ketika itu, Nova Iriansyah, tidak berkenan dengan Budi Kafrawi sehingga dia tidak bisa menduduki uh, salah satu kursi direksi. Budi berasal dari Basela. Begitu juga dengan Fadel, uh, yang dulu sempat digadang-gadangkan menjadi direktur utama untuk menggantikan posisi Hajar Sulaiman. Fadil adalah berasal dari Aceh Besar dan kabarnya Fadil juga di backup uh, oleh uh, Komisaris Utama Allah Komisaris Independen uh, Mirza Tabrani dan Muslim tiga orang empat komi tiga dari empat Komisaris ini adalah berasal dari uh, Aceh Besar. Namun uh, Fadil dan Muhammad Riza ketika itu dikirim ke OJK, tapi kedua-duanya dinyatakan oleh OJK uh, tidak lulus kepatutan atau fit and proper test. Pasca kegagalan uh, Fadil tadi, uh, dinamika ini uh, memang uh, terus terjadi sejak uh, beberapa waktu lalu dan sekedar uh, mengulang bahwa Uh, sejak secara resmi 6 Agustus 1973 terjadi pengalihan status uh, hukum dan hak serta kewajiban uh, dengan lahirnya atau disebut juga sebagai uh, tanggal dan tahun lahirnya Bank Pembangunan Daerah Semewa Aceh atau yang saat ini dikenal sebagai uh, Bank Aceh Syariah uh, Bank plat merah ini memang uh, silih berganti dipimpin oleh orang-orang yang berasal dari uh, mayoritas dua kubu tadi antara kubu uh, Pantai Barat Selatan, Aceh Besar dan uh, Pidie. Uh, misalnya Haji Abdullah uh, Bang Aceh ini pernah dipimpin oleh Haji Abdullah Hasan. Uh, beliau adalah berasal dari Pidie. Kemudian disusul oleh Syamsunan Mahmud yang berasal dari Aceh Barat. Kemudian disusul Alam Syah Umar berasal dari Pidi, kemudian diganti oleh Haji Aminullah Usman yang juga berasal dari Aceh Barat, kemudian Islamudin dari Kabupaten Miren, kemudian diganti oleh Bustra Abdullah almarhum juga dari Aceh Besar dan Hajir Sulaiman yang juga dari Aceh Selatan. Begitulah uh, berputar-putar dari Pidi Aceh Besar ke Pantai Barat Selatan. Begitu terus uh, uh, yang terjadi sehingga dinamika ini juga tidak uh, bergeser jauh dari uh, sirkulasi orang-orang ataupun uh, banker profesional untuk menduduki jabatan direktur utama uh, Bank Aceh. Uh, persoalan kemudian menjadi lebih tajam dan menarik ketika nama Muhammad Syah, kepala cabang Bank Aceh Syariah Aceh Tamiang, yang memang awalnya di luar prediksi atau tidak pernah digadang-gadangkan akan menjadi calon satu-satunya direktur utama Bank Aceh setelah Nana Herdiana calon yang disebut-sebut merupakan kawan dekat atau teman dekat PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki terhempas atau dinyatakan oleh OJK tidak lulus kepatutan Uh, ketika itu setelah Fadil dan Muhammad Raji tidak lulus uh, Kabarnya Ahmad Merjuki menginginkan agar temannya ini duduk di kursi direktur bank utama uh, Direktur utama bank Aceh tadi Oleh karena itu meminta uh, Dewan Komisaris atau Dekon yang dipimpin oleh Allah untuk uh, mengatur uh, Bagaimana Nana bisa uh, unggul atau bisa terpilih menjadi uh, direktur calon direktur utama lalu diaturlah tata cara kemudian dikirim ke uh, OJK Jakarta namun sayangnya Nana dinyatakan tidak lulus atau tidak patut bisa jadi uh, gagalnya Nana juga karena tingginya desakan dari tokoh-tokoh Aceh termasuk politisi Aceh yang meminta kepada OJK untuk menunjuk. Direktur utama atau dirut bank Aceh Selatan ini harus dari putra Aceh sendiri. Uh, kenapa uh, Nana ini masuk dan komisaris di bawah kepimpinan takwullah itu begitu sami? Nah, na dengan permintaan dari PSP atau pemegang saham pengendali, yaitu Ahmad Marjuki yang maklum saja lah uh, posisi mereka juga sudah di ujung tanduk, di akhir-akhir uh, masa. Ke pengurusan walaupun uh, nantinya akan bisa dipilih kembali namun uh, sepertinya agak berat ya eh uh, tak Allah sendiri tidak berlatar belakang ekonomi dia bisa duduk sebagai komisaris utama karena posisinya ketika itu sebagai sekretaris daerah atau sekda Aceh dia berlatar belakang seorang dokter, sementara uh, Abdul Samad, salah seorang komisaris yang juga berasal dari Aceh Selatan dan mantan Kepala Cabang Bank Aceh Syariah uh, Aceh Tamiang atau Kuala Simpang, uh, sudah tiga periode uh, menduduki kursi basah tersebut. Sementara Mirjata Berani ini merupakan yang kedua, jadi barang, barang, uh, barang lama, lah uh, stok baru, tapi barang lama karena itu sangat wajar jika rapat umum pemegang saham yang akan dilakukan 9 Maret 2023 hendaknya tidak hanya memberikan wajah dan penyegaran bagi kursi direksi dan direktur utama tapi juga kursi komisaris. Kembali ke persoalan direktur utama. Apa yang dilakukan oleh komisaris utama dalam hal proses rekrutmen direktur BAS ini, juga menimbulkan uh, berbagai tafsir dan pro kontra. Ada yang menyebut uh, bahwa selaku pemegang saham pengendali, Gubernur Aceh, atau dalam hal ini pejabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, uh, dalam tanda petik sudah dijebak oleh dewan komisaris. Artinya, uh, harusnya atau lazim terjadi. Calon Direktur Utama atau Direksi Bank Aceh itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Uh, Jumlahnya mungkin bisa satu, dua, atau tiga. Kemudian nama-nama ini diusulkan ke OJK, baru kemudian OJK menentukan mana yang lulus, kemudian baru dilantik. Itu lazim ya. Uh, tapi kemarin atau beberapa waktu lalu, Dewan Komisaris justru memilih melakukan seleksi tanpa ada rekomendasi atau duduk dulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Tiba-tiba nah, saja mereka membuka rekrutmen, lalu memilih dua nama, mengirim ke OJK. Lalu hasil uh, dari OJK ini kemudian dibawa dalam rapat umum pemegang saham. Kalau berpikir dari segi efektivitas dan mata rantai, ataupun perjalanan, memang cara-cara seperti ini uh, sangat efektif. Artinya, memang rapat umum pemegang saham sudah memilih atau menentukan orang yang uh, telah dinyatakan patut oleh. OJK sehingga tidak dua kali kerja atau uh, berulang-ulang. Bayangkan kalau misalnya dilakukan root uh, diputuskan nama kemudian mengikuti fit and proper test di OJK tapi nama-nama tersebut dinyatakan tidak layak, tentu akan memakan waktu yang uh, cukup lama. Tapi sebagian orang juga menilai apa yang terjadi hari ini merupakan jebakan uh, Batman dari Dewan Komisaris Bank Aceh Syariah terhadap Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki uh, ini terjadi secara uh, di luar dugaan muncul nama Muhammad Shah uh, Muhammad Shah sendiri uh, saat ini merupakan uh, kepala cabang Bank Aceh Syariah di Aceh Tamiang. Dia sudah enam tahun uh, bergelut di sana tanpa mendapat uh, promosi apapun padahal dari segi kemampuan bisa dikatakan mumpuni. Setidaknya ini dibuktikan dari hasil uji kepatutan yang dilakukan oleh uh, otoritas jasa keuangan atau OJK terhadap kursi di calon direktur utama Bank Aceh untuk periode uh, 4 tahun berikutnya. Nah, bagaimana perjalanan dari rapat umum pemegang saham luar biasa ini? Apakah uh, para pemegang saham baik pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota akan melakukan pembersihan atau penyegaran pada kursi dewan komisaris dan direksi atau memang ada yang sebagian yang ditinggalkan termasuk apakah Muhammad Sa akan mulus dipilih diangkat kemudian dilantik sebagai direktur utama Bank Aceh Syariah untuk empat eh, tahun mendatang. Tentu kita menunggu hasilnya. Begitu kira-kira pembahasan untuk edisi kali ini. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.